Nah, geng. Jadi ini hasil buruan kita tadi. Wow, sate biawak. Nggak menyesal saya beli senapan ini dari Megasport. Harganya juga lumayan terjangkau. Dan yang pasti ini cocok sekali karena emang modelnya pun saya suka ya. Tradisional style rifle. Menu makan saya hari ini karena buruan tadi pagi, siang mungkin ya. Karena saya dapatnya siang. Buruan tadi siang, sate biawak. Kenapa saya bikin sate? Itu karena yang paling simpel, yang paling mudah untuk mengolah olahan buruan, yaitu dengan dibakar. Karena saya ada tusuk sate dan ada rempah-rempah juga di kebun paman, jadi saya menggunakannya untuk memasak sate biawak ini. Nah, bumbunya itu sendiri, saya menggunakan rempah-rempah yang tadi ada di video. Itu ada bawang merah, bawang putih, ada ketumbar juga. Terus saya tumbuk, terus saya kasih garam penyedap sama sedikit jeruk. Menurut saya si biawak itu sendiri legal ya, legal untuk diburu di negara kita, masih legal. Kecuali ada beberapa jenis biawak yang tentunya itu dilindungi. Tapi biawak air yang saya tangkap hari ini itu masih legal. Di Indonesia itu sendiri, sejarah berburu itu sudah dari nenek moyang kita ya. Karena itu berkesinambungan menurut saya. Terus di daerah sini pun, di daerah kebun paman pun masih banyak yang menggantungkan hidupnya itu dari berburu, dari hewan buruannya. Makanya di sini banyak yang menggunakan media anjing, ada yang menggunakan media senapan juga, ada yang menggunakan media yang lain-lain lah. Dan sekarang saya menggunakan media senapan. Nah, selain berburu, si senapan ini sendiri pun bisa dijadikan olahraga, yaitu olahraga tembak target. Untuk melatih fokus kita dan melatih kesabaran kita, mental kita, melatih nafas kita. Karena ketika menembak, membidik ya. Ketika membidik kita cenderung harus mengatur nafas agar si tangan kita nggak terlalu bergetar. Nah, seperti itu. Jadi, buat kalian yang penasaran dengan senapan ini, kalian silahkan mengunjungi Instagram Megasport. Ada di bawah sini. Kalau misalnya kalian tertarik menggunakan senapan ini untuk berolahraga atau berburu, kalian pun harus bijak dalam menggunakannya. Jangan asal-asalan nembak, jangan asal-asalan menggunakan. Nah, kalian harus tahu cara merawatnya seperti apa. Dan kalian pun harus tahu etika dalam menggunakan senjata senapan ini seperti apa. Itu harus dipelajari terlebih dahulu sebelum kalian terjun ke dunia olahraga menembak atau membidik. Terutama, kalian tuh harus tahu, harus mengumpulkan dulu data dan informasi tentang hewan buruan apa yang diperbolehkan di negara kita. Nah, mungkin seperti itu ya, tolong digarisbawahi yang pesan-pesan saya yang barusan, tolong diingat juga. Sekarang saya mau menikmati karena saya dari pagi sampai, tapi tadi siang saya sempat botani praktis ya, ada namanya tuh suangkung, itu terus sambil ngopi juga, jadi emang ada sumber karbohidrat juga yang masuk ke badan saya. Nah, sekarang saya mau balas dendam, mau menikmati sate biawak dan nasi liwet Urbaha. Video ini cukup sekian, seperti biasa jangan lupa like, comment, and subscribe juga, share juga ke teman-teman kalian. Jadi seperti biasa, keep moving and stay gold. Hope you enjoy this video dan lestari.